Pada mulanya, sama-samalah kita panjatkan kesyukuran yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dengan keizinan dan inayahnya dapat kita berkumpul dan diberi ruang dan kesempatan untuk saya bersama-sama warga Kuala Lumpur Amnya dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Khasnya sempena pelancaran kempen Kibar Jalur Gemilang Peringkat Kuala Lumpur tahun 2019. Sesungguhnya, penganjuran ini membuktikan komitmen Kementerian Wilayah Persekutuan melalui DBKL terhadap usaha-usaha kerajaan dalam memajukan negara Malaysia serta menzahirkan perasaan cinta pada negara di kalangan warga Kuala Lumpur. Ayuhlah, kita sama-sama menzahirkan rasa cinta dan taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada negara Malaysia melalui kibaran Jalur Gemilang. Akhir kata, okay, selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-62 dengan slogan Sayangi Malaysiaku, Malaysia Bersih.